Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik Mikha Tambayong dan aktor tampan Deva Mahendra? Mereka sudah resmi menikah pada tanggal 28 Januari 2023 lalu. Sosok Deva Mahendra dikenal sebagai artis yang multitalenta. Namanya makin melejit ketika berperan sebagai Bastian Irawan dalam serial Tetangga Masa Gitu. Kini dirinya kembali mengebohkan publik pasca foto menikahnya dengan Mikha Tambayong beredar di publik. Yang diam-diam, Deva Mahendra sudah resmi menikah dengan Mikha Tambayong di Bali pada Sabtu 28 Januari 2023. Namun yang mengebohkan publik adalah isu bahwa Deva Mahendra yang kini sudah pindah agama. Deva Mahendra diisukan mengikuti agama sang istri, yakni Katolik. Namun kabar tersebut masih belum pasti kebenarannya, lantaran Deva Mahendra belum melakukan konferensi pers terkait pernikahannya dengan Mikha Tambayong. Lantas seperti apa profil dan biodata Deva Mahendra? Suami Mikha Tambayong bernama lengkap Deva Mahendra dengan panggilan Deva. Ia lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 April 1990. Usianya saat ini adalah 32 tahun. Deva dikenal sebagai aktor yang multitalenta. Ia adalah anak dari pasangan Mansyur Mahendra dan Mas Dania. Semenjak ia berusia 3 tahun, Deva pernah tinggal di Timika, Papua, lantaran ikut dengan orang tuanya yang bekerja di sana. Ia juga merupakan anggota Paskibra hingga tingkat Kabupaten Mimika saat duduk di bangku SMA. Tak hanya itu, ia juga mengikuti kegiatan lain seperti salah satunya penyiar radio. Deva Mahendra muncul di kancah hiburan tanah air dengan mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesian Idol. Belum lama ini, Deva Mahendra juga ikut berakting dalam sinetron terkenal yaitu Ikatan Cinta. Selain sebagai aktor, presenter, dan model, ia juga ikut tampil di beberapa acara sebagai DJ.